Mobil pickup mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Solo Wonogiri pada Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021 sore. Sang sopir mengatakan, mobilnya terguling karena menabrak median jalan. Ketika itu, ia menghindari emak-emak mengendarai motor dan melaju secara siksa. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kecelakaan melibatkan mobil pickup Isuzu Traga tersebut, tepatnya terjadi di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Mobil tersebut dikendarai oleh JI, warga Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Menurut penuturan sopir mobil, dia tengah membawa 30 sak semen di bak mobilnya. Saat tengah berjalan, di depan kendaraan pickup itu, melaju motor yang dikendarai oleh ibu-ibu. Sang sopir menyalakan klakson, tapi ibu-ibu tersebut malah berjalan zigzag ke kiri ke kanan. Hingga akhirnya, JI banting setir ke kanan untuk menghindari motor yang ada di depannya. Akibatnya, mobil pickup itu menabrak median jalan hingga terbalik pada jalur berlawanan. Beruntung, mobil pickup yang terbalik tak ditabrak kendaraan dari arah berlawanan. Saat ini, kejadian kecelakaan itu tengah ditangani Satlantas Polres Sukoharjo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!